Rana, Rana. Nabila ketika akan siaran di Radio Milik Firman, tiba-tiba ditelepon bibi dari rumah. Jika Raya ada surat panggilan dari polisi. Selanjutnya nanti, karena sopir Nabila sudah pergi, Nabila pulang diantar Firman untuk melihat surat panggilan dari kepolisian itu. Dan ternyata itu semua karena laporan Wilda yang tidak terima Raya upload live IG. Dan sekarang Wilda merasa terganggu usahanya, bahkan mendekati bangkrut. Di sisi lain, sepertinya nanti laporan Wilda gagal menyeret Raya ke penjara. Karena memang video itu benar adanya, Wilda pelakor perebut ayahnya Raya dan menyakiti hati bundanya.